Nurhalis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2020 menjalani sidang perdana di persidangan tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tanjung Jabung Timur mendakwa Ketua KPU tersebut dengan pasal tindakan pidana korupsi. Sidang kasus korupsi dana hibah APBD Pilkada 2020 dengan terdakwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur Nurhalis pada Senin 20 Desember 2021. Dakwaan terhadap terdakwa yang sempat buron tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjab Tim Rahmat Surya Lubis. Nurhalis yang hadir di ruang sidang pengadilan tindak pidana korupsi Jambi tersebut duduk di kursi terdakwa dengan mengenakan kemeja motif garis-garis. Jaksa mendakwa Nurhalis melakukan menyuruh dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum bersama terdakwa lain, yakni Sumardi, Sekretaris KPU, Hasbullah Bendahara, dan Mardiana, pejabat penandatangan surat perintah membayar. Dalam dakwaan primer, jaksa mendakwa Nurhalis dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsider dengan pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Rahmat Surya Lubis, Jaksa Penuntut Umum sekaligus Kajari Tanjab Tim menjelaskan bahwa saat melakukan penggeledahan di kantor KPU Tanjab Timur, ditemukan kwitansi kosong belanja alat tulis yang sudah distempel oleh toko dan KPU. Terdapat juga 54 stempel serta duit tunai Rp250 juta serta membuat laporan perjalanan yang tumpang tindih. Ditemukan pada saat kami menggeledah tanggal 29 September itu kwitansi ada, tapi yang paling sangat menarik itu ada duit Rp230 juta dalam berangkas. Terus ada dalam piling kabinet, dalam ruangan itu ada stempel 54, stempel-stempel kelurahan rata-rata, kecamatan. Kalau uang itu apa indikasi dari markup tadi? Nah, bukan markup ya, itu uang Rp230 juta ditemukan di dalam berangkas yang ada aturannya dalam berangkas itu tidak boleh 50 juta sehari. Kalaupun lebih dari 50 juta, seorang bendahara itu harus ada buat berita acara. Nah, uang 50 juta ini pengakuan mereka uang jual beli tanah antara bendahara sama orang lain. Namun kita selidiki tidak ada kwitansi, sertifikat masih sama pemilik. Nah, itu silakan dinilai apakah ada jual beli seharga 230 juta tanpa kwitansi, tanpa apa sertifikat masih dipegang sama pemilik. Sebelumnya terdakwa Nurhalis bersama tiga terdakwa lainnya diduga terlibat korupsi senilai Rp892 juta dari dana hibah APBD 2020 untuk pilkada sebesar 19 miliar rupiah. Iqbal, Cek TV, ngabarin.